Assalamualaikum teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru. Masukin titik bitnya, pilih tambah. Klik videonya, pilih ekstrak audio. Klik audionya, pilih irama. Ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir. Kalau udah, pilih checklist. Klik tanda plus yang di samping, masukin satu foto, pilih tambah. Nah, video titik bitnya hapus, akhirannya hapus. Durasi foto yang pertama jadi 5,4 detik ya. Kalau udah ke titik bit yang pertama, perbesar dulu layarnya. Perbesar fotonya sedikit aja. Di titik bit ke-1 sampai ke-5, kasih keyframe tetap dulu ya. Kalau udah di titik bit yang ke-6, kasih keyframe. Fotonya perbesar. Terus di titik bit ke-7 sampai ke-10, kasih keyframe tetap. Di akhirannya, kasih keyframe. Fotonya perkecil ya. Nah, sekarang kalian bisa ke titik bit yang pertama. Nah, di antara titik bit ke-1 dan ke-2, di sebelah kiri titik bit yang kedua, kasih keyframe. Fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang pertama. Terus kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kirinya hapus, tambah lagi keyframe yang di kanan hapus. Nah, di antara titik bit kedua dan ketiga, di sebelah kiri titik bit ketiga, kasih keyframe. Fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang kedua. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya, keyframe di kirinya hapus, tambah lagi keyframe yang di kanan hapus. Nah, di antara titik bit ketiga dan keempat sampai akhir, caranya sama kayak di antara titik bit ke-1 dan ke-2 tadi, jadi kalian tinggal ulangi. Kalau udah sampai akhir, kalian bisa ke titik bit yang pertama lagi. Nah, ini kan keyframe ke-1 ya. Di keyframe kedua, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe kedua hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Di keyframe ketiga, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe ketiga hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Di keyframe keempat sampai akhir, caranya sama ya, kayak keyframe kedua tadi. Kalau udah sampai akhir, salin foto yang pertama. Klik foto yang disalin, kalian bisa ke keyframe yang pertama ya. Nah, yang ini. Di keyframe pertama, bagi fotonya. Terus klik foto yang di sebelah kiri ini yang kosong, hapus ya. Sekarang klik foto yang kedua. Kalian bisa salin foto kedua ini 4 kali ya, teman-teman. Nah, kalian salin dulu fotonya 4 kali. Jadi, nanti total fotonya ada 6 ya. Kalau udah, klik foto yang keempat. Kalian bisa ke titik bit yang ke-6 ini. Bagi fotonya ya. Nah, foto yang di sebelah kanan ini hapus. Kalau udah, klik lagi foto yang keempat. Perpanjang durasinya jadi 3,4 detik. Kalau udah ke titik bit ke-7, kasih keyframe fotonya perbesar. Di akhirannya, kasih keyframe fotonya perkecil. Terus di antara titik bit ke-6 dan ke-7, di tengahnya kasih grafik keluar 1. Terus di antara titik bit ke-7 dan ke-8, di tengahnya kasih masuk 1, pilih checklist. Oke, sekarang klik foto kelima, pilih animasi, pilih combo, pilih perbesar 2, pilih checklist. Terus pilih fitur ganti, ganti fotonya ya.
Terus klik foto yang keenam, pilih animasi, pilih combo, pilih perbesar 2, pilih checklist, terus pilih fitur ganti, ganti fotonya ya. Sekarang ke akhir foto keenam, kira-kira di sini, kembali, pilih overlay, pilih tambahkan overlay, masukin transisinya, perbesar dulu. Background putihnya harus ada di titik bit yang pertama ya. Kalau udah, pilih memotong, pilih kunci chroma. Arahin yang bulatnya ke warna hijaunya, intensitas sama bayangan 100, pilih checklist. Sekarang salin transisinya. Simpan di antara foto kelima dan keenam kayak gini ya. Oke, sekarang kita ke awalan dulu. Pilih tambahkan overlay, masukin liriknya, pilih tambah, perbesar, pilih memotong, pilih kunci chroma, arahin yang bulatnya ke warna hijaunya, intensitas sama bayangan 100, pilih checklist. Sekarang klik foto pertama, pilih animasi, pilih masuk, pilih perbesar 1. Durasinya 2,5, pilih checklist. Oke, kalau udah kalian bisa ke titik bit ke-7 di foto pertama kembali. Pilih efek video. Pilih lensa, pilih cermin, pilih checklist. Untuk durasinya udah aku simpen di sini ya. Nah, kalau udah kalian bisa ke titik bit yang keenam di foto kelima, pilih efek video, pilih klub malam, pilih flash hitam, pilih checklist, durasinya sampai titik bit yang ke-7. Kalau udah, pilih sesuaikan kecepatan 100, pilih checklist, salin efeknya, simpan di foto keenam, penempatannya sama ya. Sekarang kalian bisa ke titik bit ke-7 di foto pertama. Pilih efek video. Pilih hayalan 2, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit ke-10. Salin efeknya, simpan di foto ketiga, penempatannya sama ya. Sekarang kalian bisa ke awalan. Pilih efek video. Terus pilih cahaya, pilih bocor 2, pilih checklist. Pilih sesuaikan atmosfernya 50, pilih checklist. Kebawahin durasinya sampai akhir ya. Yang terakhir klik tanda plus. Masukin penutupnya, pilih tambah. Oke, ini videonya udah jadi, aku save dulu. Cara upload ke templatenya, pilih lewati. Terus checklist fotonya aja ya. Nah, untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena di sini copyright. Segitu dulu tutorial dari aku.